guys, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah selalu support Om Update. Nah, selamat datang kembali di Om Update tentunya dengan pembahasan Gino Yasmin dan sinetronnya yaitu Love Story The Series. Kemarin tepatnya para pemain Love Story The Series lagi ngadain rame-ramean gitu guys di lokasi. Nah, kita spill dulu beberapa story teman-teman yang lain seperti Ronaldo Stores. Caption dari Demi Febriana atau yang berperan sebagai Tante Emily, istri dari Arman, menuai pro dan kontra karena memberikan caption bahwa Arman tidak lagi syuting di Love Story The Series. Apakah memang Arman atau Ronaldo Stores bakalan hengkang dari Love Story The Series? Hal ya guys, menurut Mimin, Arman itu meskipun jahat tapi salah satu hiburan buat penonton di Love Story The Series. Oke, lanjut di story-nya atau di kesehariannya Jul Panjul Askari bareng teman-temannya yang lagi workout. Seperti biasanya dia pasti bareng Bara Valentino ya. Dari awal masuk hingga sekarang sudah genap 1 tahun lebih, Panjo selalu menghabiskan waktunya bareng Bara Valentino. Kalau ini adalah aktivitas mereka ya, bareng Andi, bareng Bara, bareng Jul dan Om Malik ketika selesai workout. Biasalah Panjo selalu bernyanyi atau berkaraoke. Punya kelebihan di suaranya sih. Maklum dulu di waktu SMA ya, di SMA Negeri 1 Jepara dia sempat ikut paduan suara. Terbukti kan gimana merdunya anggota-anggota paduan suara? Nah, kalau ini scene Gino dan Yasmin yang lagi berantem di jalanan direkam oleh Om Mike Citra, asisten Gino tentunya. Nah, di sini terlihat mereka lagi dikeroyok atau gimana ya, dan Gino dicontohkan oleh salah satu kru gimana cara memukulnya. Oke, itu aja dulu ya guys. Terima kasih yang sudah menonton behind the scene dari Love Story The Series.